contoh soalan. Cari soalan ini dulu. 3/10 tambah 4/4. Bila satu pecahan, satu perpuluhan tak boleh tambah. Seorang lelaki, seorang perempuan, tak boleh. Orang lelaki, orang tanah perempuan, tak boleh. Dia kena samakan unit dia. Kena tukar unit dia. Faham tak? Kita kena tukar. Kalau ada, kita buat dua. Kita buat jawapan, dua jawapan yang ni. Untuk yang ni, kita cuba tukarkan dia kepada pecahan dia. 3/10. Dia kena tambah pecahan juga. Kau boleh tambah. Tambah. Sifar perpuluhan 4 kalau tukar pada pecahan jadi berapa? Jadi berapa? Buat sikit. Sifar perpuluhan 4 tukar pada pecahan jadi 4/10. Tambah 4/10. Sekarang boleh tambah tak? Boleh. Boleh sebab dua-dua pecahan. Bawah dia pun sama. Jadi boleh tambah. 3 tambah 4, 7/10. Dah siap. Alhamdulillah. Ada orang dia nak jawab ataupun kita kena tengok kehendak soalan. Dia kata 3/10 tambah 4/4, berikan jawapan dalam pecahan. Ini jawapan dia. Kalau kata berikan jawapan dalam perpuluhan, awak kena tukar yang ni jadi perpuluhan. Okey, yang kedua, 3/10. Kita kena tukar kepada perpuluhan. Jadi berapa? Jadi 3/3. 4/10 ni B ya, 8B. Jawapan A. 4/3 tambah 4/4. Kita akan dapat jawapan 3 tambah 4. 4/10 tambah 10. 5 tambah 4. Kita dapat jawapan. Kalau dia nak dalam perpuluhan, ini jawapan dia. Kalau nak dalam pecahan, ini jawapan dia. Boleh? Okey, cukup dulu untuk penukaran unit.